orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjaganya, baik dalam keadaan yang tenang atau nyaman, ataupun dalam keadaan yang sulit dan merumitkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, jika engkau tabah menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, anggap ini satu mukaddimah dakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wei, kau dah baru kan? Ha. Jom ikut aku masuk dalam. Wei, boy. Siap dah sampai. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada makruf dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 104. Sampaikan kepadaku walau sepotong ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aku ingat nak jemaah dekat macam sini lah. Kau boleh buat aku tak balik? Aku bukan tak nak buat kau. Tapi orang kat sini lain sikit lah. Lain macam mana pula? Jenis tak reti nak bersyukur. Kenapa? Betul apa aku cakap? Diorang hari-hari minta doa dengan Allah, minta hidayah dengan Allah, minta petunjuk. Tapi bila Allah dah bukakan hati kita untuk berdakwah dengan diorang, kongsi ilmu dengan diorang, tapi diorang tolak mentah-mentah. Tu sekarang aku buat hal aku, diorang buat hal orang. Kita tak boleh macam tu. Kita berdakwah ni bukan kira orang. Kalau kau nak berdakwah dengan orang, terpulang dekat kau lah. Aku tak halang. Tapi nanti jangan sampai masa kau datang balik sini ngadu dengan kita orang, diorang macam tu, macam ni. Tentu aku memang tak masuk campur lah. Terkadang aku terfikir, apakah ujian yang diberikan kepada mereka ini sehingga mereka hilang semangat lagi untuk berdakwah? Apa salah para pendakwah? Kami hanya ingin berkongsi ilmu tentang agama, tetapi ditolak. Namun aku akan cuba. Kau duduk baru kat sini kan? Kau buat apa kat sini? Saya nak solat jemaah dekat sini abang. Kau ingat kau pakai jubah, kopiah ni kau alim sangatlah. Kau tak datang daripada mana, kau ajaran entah apa-apa, tiba-tiba kau nak masuk masjid sini. Kau ni antara golongan orang yang munafik kau tahu tak? Baik kau berambus lah dari sini. Tak apalah kalau macam itu bang. Saya solat kat rumah je lah. Assalamualaikum. Memang bagus pun kau berambus. Solat kau dengan solat aku bukan sama pun. Apabila percakapan berlandaskan nafsu, aku tidak mampu berbuat apa-apa. Liku-liku kehidupan harus kulalui. Dituduh, dicaci, dihina. Tapi ku akan tetap tabah dan sabar. Sesungguhnya Allah bersamaku. Terima kasih. Saya ada benda nak cakap sikit ni. Sekejap.
Bang, saya dah cakap saya tak buatlah. Ah, kau jangan cakaplah. Perempuan ni pun dah mengakulah yang kau buat bukan-bukan dengan dia. Okey, macam mana dia buat apa-apa kat awak? Cuba jujur. Dan memang betul kau buat kat saya, awak nak tipu apa lagi? Dengar tak? Aku dah agak dan kau daripada dulu lagi. Kau ni memang tak guna. Weh, setan. Kau ingat tempat kita orang ni cikai-cikai apa? Putih-putih CCTV ni, aku boleh bawa kau heret masuk balai kau tu. Weh, perempuan, kau cakap benda betul boleh tak? Kau ingat aku tak tahu ke? Dia ni bayang kau, suruh kau kenakan dia. Perempuan apa kau ni? Murah sangat. Saya minta maaf. Dia yang bayar saya untuk buat kerja ni. Saya minta dia kena. Mari kau. Yang kau pula, atau aku lanyak mungkin kau nak belah dari sini apa? Kau belah sekarang. Sabarlah Syah. 10 orang, seorang tak suka dekat kita, tak bermakna 9 yang lain pun sama. Kau sabar ya lah. Terkadang aku terfikir, apakah salahku sehingga aku diuji begini? Namun, dengan izin Allah, segala yang aku tidak jangkakan berlaku. Segala yang aku tidak rancang berlaku pada diriku. Sahabat-sahabatku, rakan-rakan seperjuanganku, kini sudah berubah. Mereka seolah-olah hidup dalam keamanan, kesucian dakwah. Terutamanya rakan baru aku yang satu ini. Setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kita perlulah sabar menunggu pengakhiran cerita.